Assalamualaikum. Waktu itu aku sudah memberikan foto untuk dibingkai. Kau bilang bisa ambil hari ini. Jam berapa aku bisa ambil? Nona, bingkai fotomu sebentar lagi akan selesai. Halo? Halo, aku tidak bisa dengar. Aku bilang bingkai fotomu sebentar lagi akan selesai. Maaf, di sini bising sekali. Halo? Berapa lama kau sampai di sini, Nona? Aku sedang ada di Ramlila Ground. Oh. Sebentar lagi aku sampai ke situ. Oh ya sudah. Assalamualaikum Nyonya Sidik. Waalaikumsalam. Maaf, bingkai fotomu belum selesai. Iya, aku tahu. Aku datang ke sini untuk masalah lain. Uh, kemarin kau katakan padaku ada seorang gadis yang datang ke sini, kan? Ah, iya ah, <tuk> benar. Bisa aku minta alamat atau nomor teleponnya? Sepertinya aku punya nomornya. Aku tidak tahu disimpan di mana nomornya. Aku tidak bisa mengingatnya. Dia tadi menelponku sesaat yang lalu. Benarkah? Untuk apa? Begini, dia menanyakan tentang foto yang ingin dibingkai. Dia tadi menelponku dari Ramlera Ground cuma sekali. Ada perayaan Holi di sana. Ah. Uh. Ramlela Gron? Halo, Robert. Mona, operasi Karan Arjun sudah berhasil. Ya, dan sekarang aku sedang merayakannya. Kenapa kau tidak menemuiku? Begini, kita ada di Ramlila ground, jadi kita pasti akan bertemu. Aku tidak pernah melihatmu. Bagaimana aku bisa mengenalimu? Wajahku diolesi dengan warna merah. Oh iya, semua orang mukanya di sini berwarna. Aku menabrak seorang idiot. Aku juga menabrak seorang gadis bodoh. Robert Mona diam dan minta maaf padaku. Lalu kenapa aku harus dihukum atas kesalahanmu? Idiot. Beraninya ah. kau? Oh. Ah. kau? Kau Kau Kalau sampai ada yang mengenali diriku Aku harus jawab apa pada mereka? Jadi kau adiknya Tuan kan? Dan kau apakah tamunya yang dari Amerika itu? Kau benar sekali. Dia Nona Zoya Faroki dari New York. Dia adalah tamu kami. Dan ini adalah adikku yang sangat konyol. Ayan Ahmed kan. Dan juga dikenal sebagai Robert dan Mona. Ya Allah. Aku tidak mengerti kenapa Tuan kan sangat menyayangimu. Padahal kau selalu membuat masalah. Dan aku sekarang sudah mengerti kenapa kau memberikan masalah untuk Asad. Dan aku akan berdoa pada Tuhan agar aku bisa menanggung segala masalah yang dibuatnya. Tapi sekarang aku akan membuat satu permintaan dan meminta kelonggaran. Aku tidak ingin bermasalah sepertimu. Sekarang aku benar-benar merasa menyesal kalau aku rekanmu. Dan aku juga tidak merasa senang. Aku punya puisi untuk itu. Aku membayangkan kau jadi singa, tapi ternyata kau semut. Aku membayangkan kau jadi singa, tapi ternyata kau semut. Kau selalu meributkan segalanya. <tik> Apa kau tidak sadar itu lebih cocok untukmu? Nyatanya namamu sebaiknya, Monsi Faroki. Apa kau tahu siapa yang jadi tikusnya? Kau tikusnya. Karena hanya kau yang cocok jadi tikusnya. Hey, hey, hey. tunggu sebentar, tunggu. Ini hari perayaan Holi. Bahkan musuh menjadi teman saat ini. Pepatah juga mengatakan, Kasat, jika musuh harus saling memeluk dan berbaikan. Aku siap untuk menyambut semua masalah dengan tangan terbuka. Benarkah? Kau ingin aku memelukmu? Justru aku <tuh> ingin menyemprot lada ke matamu. <tuh> Tapi aku benar-benar tidak mengerti apa masalahnya. Bukankah dia teman lamamu di masa kecilmu? Robert, dan aku dengar kalian berencana untuk melawanku. Kau juga membantu dia, bukan? Iya kan? Bukankah ini semua rencananya dia? Rencana tentang hantu itu idemu. Tapi dia datang dengan sebuah rencana. Perayaan Holi merupakan idenya. Kau dengar Kak, dia menyebutmu grampi Ahmed Khan? Hentikan pertengkaran ini dan kalian berjabat tanganlah dan lanjutkan hidup kalian. Ayan, Nona Faroki? Nuzat, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bawa ayah dan ibu ke sini? Ayah, aku juga tidak tahu kenapa mereka ke sini uh. Kakak Halo, Nyonya Sidik. Aku menemukan telepon gadis itu. Sekarang, kau catatlah. Hello? Hello? Halo? 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 Ya ampun, silahkan bicara. Zoya, Zoya, ayo kita main holi dulu. Ayo ikut aku. Tunggu sebentar ya. Halo? Apakah gadis itu? Gadis itu anak suamiku, anak haramnya. Aku sudah membunuh ibunya. Dasar kau benar-benar gadis miskin! Aku tidak akan pernah membiarkanmu dalam kedamaian. Kelihatannya kau sangat bahagia. Nasib itu memang sangat aneh. Dia datang ke India dan sekarang... Sekarang dia tinggal dengan musuhku. Nasibku benar-benar tidak beruntung. Tapi aku tidak akan kalah. Aku juga bisa menyebabkan malapetaka. Hidupmu akan aku hancurkan. Semua jalanmu akan kuhalangi. Dan kau tidak akan pernah bisa untuk menyakitiku. Aku tahu bagaimana caranya bermain api. Sebelum gadis itu bisa membuatku dalam masalah besar, aku harus tetap waspada. Aku akan segera mencari caranya untuk bisa mengeluarkanmu dari kota ini, dan aku bersumpah kau tidak akan pernah kubiarkan untuk bertemu dengan ayahmu. Apa kau sudah gila? Seorang wanita terhormat mau bicara dengan gelandangan sepertiku. Apalagi di hadapan semua orang, jangan banyak bicara di hadapanku. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Aku ingin kau melakukan sesuatu. Apa kau pikir aku mau bekerja sama lagi denganmu setelah apa yang kau lakukan? Tentu saja, ya. Aku juga akan segera membayarmu, karena kau sudah dipermalukan. Apa kau bisa menyingkirkan seorang gadis yang aku inginkan? Keluarkan dia dari kota ini. Kau harus memaksa dia untuk meninggalkan kota ini secepatnya. Jadi, lakukanlah sesuatu sehingga dia tidak akan kembali ke sini bahkan mendekati rumahku pun tidak akan pernah kuizinkan. Siapa dia? <tik> Aku bisa melakukannya untukmu. Aku bilang, "Aku bisa melakukannya untukmu, tapi aku tidak mengatakan kalau aku mau melakukannya." Aku yakin kau pasti bisa untuk melakukannya. Aku yakin sekali karena yang aku tahu untuk saat ini. Aku akan membayarmu dua kali lipat lebih besar dari yang pernah kau lakukan untukku. Tanfir aku pikir kau sudah pergi. Aku sedang mencarimu Zoya. Asa sudah mengirim mobil untuk menjemput kita. Ayo kita pergi. Ayo.